kesulitan datang ke sini jelas. Saya mendaftar dan karena saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya harus menunjukkan bahwasanya PDI Perjuangan punya kader yang berkualitas yang bisa mampu membuat Tuban menjadi luar biasa. Kenapa? Tuban ini potensinya luar biasa, tapi selama ini belum teroptimalkan. Sehingga membutuhkan orang-orang yang luar biasa untuk mengelola potensi yang luar biasa ini. Itu niat kami untuk datang ke sini, dan saya hadir di rumah saya ini, di kantor PDI Perjuangan, untuk mencalonkan menjadi Bupati Tuban periode berikutnya. Saya akan membuat program yang luar biasa, tentunya nanti program itu secara rinci akan kami masukkan di KPU pada saat peresmian pendaftar nanti. Saat ini potensi yang tadi saya bilang, luar biasa Tuban ini tapi belum teroptimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bonus demografi. Bonus demografi di Jawa Timur ini akan terjadi peledakan usia produktif di tahun 2020 ini. Sehingga harus memiliki program-program khusus, dan kita punya program itu untuk Tuban khususnya. Ada opsi lain selain PDI dengan 5 kursi? Oh, tentu pasti ada. Tentu pasti ada. Nanti bersama-sama dengan Pak Ketua kita akan menjalin hubungan komunikasi politik dengan partai-partai lainnya. Karena kami 5 kursi, kita butuh kursi minimal 5 lagi ya Pak Ketua ya. Sehingga bisa cukup mengusung satu pasang. Alasan Pak Huda secara bupati beliau sudah berhasil, tapi belum bisa mengeluarkan optimalisasi dari potensi di Tuban ini. Yang salah apa Pak? Saya pikir salah benarnya itu dikembalikan, yang salah benar itu hanya Allah yang tahu Mas. Tapi kepemimpinan itu merupakan seni tersendiri. Pemerintahan kabupaten itu memiliki seni tersendiri, sehingga ya itu tadi, untuk potensi sebesar ini harus memiliki orang-orang khusus. Kemiskinan itu terjadinya industrialisasi daerah serta-merta itu pada saat ini membuat masyarakat miskin. Padahal harusnya itu berbanding lurus. Masyarakat itu harusnya bisa ditekan kemiskinan dengan adanya industrialisasi. Disinilah harus hadir pemerintah daerah, harus hadir kepala daerah yang mampu membuat inovasi itu. Pemerintah daerah itu harus hadir baik di tengah masyarakat, di tengah industriawan, di tengah kaum apapun. Bupati itu bukan bupatinya satu golongan. Bupati itu harus bupati semua golongan. Karena apa? Semua untuk Tuban dan Tuban untuk semua. Apa yang menarik jenengan untuk kemudian datang ke Tuban? Ini gara-gara akan ada industri besar-besaran? Oh bukan. Saya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya dari awal itu merupakan caleg PDI Perjuangan Dapil Tuban Bojonegoro. Artinya kesan emosional itu yang kemudian jelas. Selama saya menjadi DPRD provinsi, banyak hal yang belum tergali dari Tuban ini sendiri. Cita-cita Gubernur Kofifah membuat potensi Jawa Timur memiliki pusat ekonomi baru selain Surabaya, Malang harus tumbuh, dan Tuban bisa melakukan itu asal dikelola oleh orang yang tepat. Optimis dapat rekom ini, Pak? Insya Allah, kita harus optimis. Didukung bersama-sama teman-teman dari DPC, kita akan optimis dan kita akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai. Secara personal, komunikasi politik sudah dilakukan dengan partai mana? Saya belum bisa mengatakan partai A, partai B, tapi kita sudah punya mengarah tertentu, sudah ada. Ya, nanti pada saatnya kita akan beritahu.